subscriber ku, berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi Channel. Hai teman subscriber ku, berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi Channel. Nah, di video kali ini aku bakal bahas namanya cara menanam jeruk lemon biar bertumbuh atau berbuah yang banyak kayak gitu. Nah, untuk tanaman jeruk lemon yang sudah berbuah banyak itu seperti ini. Seperti ini. Nah, cara menanam ini itu sangat efektif. Jadi tanaman buah lemon itu biar cepat untuk berkembang biak dan cepat berbuah juga kayak gitu. Nah, kita bahas tanaman jeruk. Tanaman jeruk lemon itu sejenis buah jeruk yang biasanya itu digunakan sebagai penyedap, penyegar dalam suatu dunia permasakan, kayak itu. Pohonnya dari buah jeruk lemon itu kira-kira bisa sampai 6 meter ke atas. Nah, tanaman buah jeruk lemon ini bisa tumbuh besar itu biasanya ditanam di pada iklim yang subtropis ataupun tropis. Kayak di Indonesia ini sangat cocok banget buat kamu yang menanam tanaman buah jeruk lemon, kayak gitu. Nah, kalian pasti penasaran kan gimana caranya? Tapi sebelum itu kalian harus klik like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa kamu wajib namanya nyalain notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video baru. Oke, dan langsung aja nonton video, jangan di skip karena video ini bermanfaat banget buat kamu. Dah. Nah, cara memindahkan pohon jeruk lemon ke dalam polybag agar cepat berbuah. Yang pertama, kita siapkan tanah di dalam polybag. Separuh dari polybag kita isi tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Ini pupuknya kita campur dulu. Itu kita tuangkan pupuknya dalam polybag ini agar cepat berbuah. Kemudian setelah kita campur, kita buka dari indukan. Dari indukan yang telah kita buat ke dalam polybag kecil. Sekarang kita mau pindahkan ke dalam polybag besar agar cepat berbuah. Kita buka dulu polybagnya pelan-pelan. Kalau tidak, kita sobek saja. Kalau mau kita gunakan lagi polybagnya, kita buka pelan-pelan. Kita buka polybagnya dari polybag kecil, kemudian kita buka seperti ini, dan kita taruh di polybag besar. Nah, kita pindahkan ke polybag besar. Yang polybag besar berisi tanah dan pupuk. Kemudian kita masukkan lagi tanah sebanyak polybag yang ada. Nanti ini akan cepat berbuah. Berbuah di dalam polybag sehingga tidak memakan tempat. Bisa menanam di kebun belakang rumah. Tidak usah lebar-lebar tempatnya. Yang penting kan ada buahnya. Nah, ini begini cara menanam jeruk lemon Amerika. Jadi pohonnya lebar agak kuning, nanti lemonnya kuning-kuning. Nah, beli. Kalau nanti berbuah sendiri, tinggal petik aja. Nah,
Sudah selesai cara menanam jeruk lemon di dalam polybag. Selesai, tidak sampai 5 menit sudah selesai. Tinggal tunggu besok 1 bulan 2 bulan lagi sudah berbunga dan berbuah. 1 tahun sudah berbuah. Itu. Terima kasih sekian dari saya, Pak Triktomo, sebagai petani jeruk lemon. Sukses. Cepat. Ini Amerika sini. Ini sama jajaran. Sampai 5 menit sudah. Sama video aku ini, berarti kamu udah nonton dan video aku sampai selesai. Aku ucapin banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya, atas dukungannya terhadap channel Yulia Radaroy Channel, sehingga bisa berkembang dan semakin tambah manfaatnya untuk teman-teman subscriberku. Nah, di video ini aku ucapin banyak-banyak terima kasih, karena kalau gak ada kalian, aku gak mungkin semangat buat video yang bisa menghibur dan bermanfaat banget buat kamu, oke? Okay? Jangan lupa yang belum, itu langsung aja klik like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Notifikasinya biar apa? Biar kamu tuh tahu kalau aku upload video baru, oke? Okay? Dah. Oh iya, aku lupa. Kalau kamu punya kritik, saran, ataupun rekomendasi, aku harus bikin video apa ke depannya, kamu bisa langsung tulis email di bawah ini. @yuliaradeochannel@gmail.com, atau kamu bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, dah. Terima kasih.